Ini cara bagaimana memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi. Karena itu, Gubernur Jawa Timur mengunjungi produk UMKM di Kota Blitar. Selain itu, Kofifa juga membagikan masker sebagai penekanan penyebaran virus corona. Dengan cara goes bersama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengunjungi stan produk UMKM yang menjadi andalan Kota Blitar. Di antara sejumlah makanan dan batik kembang turi dan ikan koi menjadi khas Kota Patria. Selain itu, orang nomor satu di pemerintahan Jawa Timur ini juga membagi-bagikan masker dan paket sembako kepada tukang becak dan pedagang di sekitaran komplek makam Bung Karno. Hal itu sengaja dilakukan Kofifah untuk menumbuhkan kesadaran warga agar patuh terhadap protokol kesehatan. Menurut Kofifah, selama 14 hari ini, angka penularan COVID-19 atau rate of transmission COVID-19 di wilayah Jawa Timur rendah, yakni di bawah angka 1. Kofifah meminta warga Kota Blitar untuk terus semangat dan mempertahankan produk UMKM yang menjadi unggulan. Dengan demikian, kualitas akan terjaga, sehingga kuantitas akan terus berkembang sesuai kebutuhan pasar. Memulai start dari sini, kemudian kita ke makam Bung Karno, kita juga menyapa pedagang yang ada di seputaran makam, dan tradisi kami saling kita berbagi sembako dan berbagi masker, termasuk kepada para peziarah dan seterusnya, dan terus sampailah kita ke tempat wisata Blimbing. Tempat wisata Blimbing ini saya sudah pernah lihat Tulungagung. Saya sudah pernah lihat Bojonegoro. Saya sudah merasakan sepertinya di sini premium, best quality. Oleh karena itu, yang sudah best quality ini akan sangat baik kalau bibitnya juga disebar ke tempat-tempat yang lain. Dan ini lahannya sudah terregistrasi. Artinya ketika perkebunan ini sudah terregistrasi, layak untuk diekspor. Nah, sekarang tinggal bagaimana kualiti yang sudah bagus, kemudian kita berharap kuantitinya terjaga, dan yang ketiga adalah kontinuitinya juga. Dengan kunjungan ini diharapkan semua sektor usaha lebih optimis, sehingga secara makro dapat memulihkan perekonomian nasional. Khoirul Abadi, Surabaya TV.